angkatkan. Wah, dapat baso reget. Semoga selamat sampai tujuan. MD Haryanto. Kita angkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in walau muridin watin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya il mursalin wa ala li sayyidina wa maulana muhammadin rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya dan juga nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, lebih-lebih nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat beraktivitas dengan lancar. Kedua kalinya tak lupa salawat ma'asalam senantiasa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina wa biqaulikum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat tersebut kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin, amin, Allahumma amin. Okay. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Sekarang tanggal 23 jam 7 lewat 10 pagi. Saya berada di pertigaan Yomani ya. Pertigaan Yomani itu ada di sana. Nah, ini saya di sini. Nah, saya kali ini mau hunting bis di sekitaran Yomani. Nah, ini bertepatan dengan libur cuti bersama ya. Bertepatan dengan libur cuti bersama. Kemarin itu hari Imlek ya. Saya ucapkan kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang merayakan Imlek. Oke. Langsung saja, ada bis-bis apa aja nanti yang lewat di sini. Nah, saksikan terus videonya. Baik teman-teman, nah untuk pertigaan Yomaninya, nah ini pertigaan Yomaninya itu ada di sana. Nah ini pertigaan Yomani. Jadi mengingatkan kembali pas ketika saya dulu pertama kali bikin video bis Yomani. Nah itu saya posisinya berada di sini. Ini saya flashback ya, nostalgia. Kemudian ini ada bus tanggung. Nah, orang-orang di sini menyebutnya Elep Tegal Bumi Ayu. Ada bus kecil lagi Tegal Bumi Ayu. Di sini banyak sekali ya. Di sini sepertinya angkutannya itu yang dari Tegal sampai Bumi Ayu ataupun Tegal Bumi Jawa itu tidak pakai angkot, melainkan dia pakainya bis kecil yang seperti tadi teman-teman. Kalau orang-orang di sini menyebutnya itu sebagai Elep. Nah ini bagi perantau-perantau pasti sudah tidak asing dengan bis-bis yang seperti itu ya. Biasanya kalau turun di Yomani itu ke atasnya ke arah Bumi Jawanya itu ya, pasti pakai bis kecil yang seperti itu. Elep lagi melintas. Di belakangnya ada travel. Ada bis Purwokerto Tegal Hikmat. Wah, dikasih telolet teman-teman, sahabat-sahabat. Bis Purwokerto Tegal. Ada bis Aries lagi teman-teman. Nah ini yang jurusan ke Purwokerto, dia dari arah Cirebon berarti. Kalau ke sana tadi kalau ke sana ini berarti dia ke Purwokerto, tapi kalau dia arahnya ke yang sebelah sana berarti dia tujuannya ke Tegal dan Cirebon teman-teman. Jam 7:30 kurang 5 menit Dewi Sri Banjaranyar 495 nomor lambungnya diberangkatkan. Dewi Sri, semoga selamat sampai tujuan. Ada Elep lagi teman-teman. Elepnya mewah, elegan. Tegal Bumi Ayu, elegan. Jet bus ya, lampunya sebenarnya jet bus 3 SCD, keren, mantap. Tegal Bumi Ayu.
Herlika Putri Eljan. Istimewa teman-teman. Terpantau ada bis Dedi Jaya Cilengsi jam 7:30 tepat diberangkatkan dari Terminal Bayangan Yomani Dedi Jaya Cilengsi. Semoga selamat sampai tujuan, Dedi Jaya. Terpantau ada bis Aries lagi Purwokerto Tegal. Nah, ini sepertinya bus Aries ini banyak sekali ya teman-teman. Apakah dia jalannya dari Purwokerto itu 15 menit sekali atau gimana? Saya kurang paham ya. Bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di Purwokerto, boleh dikasih tahu, ditulis di kolom komentar di bawah, itu gimana sistem pemberangkatannya bis Aries Purwokerto Tegal. Dan ini terpantau lagi bis yang menuju arah Purwokerto Indah Putri. Nah, ini juga bagaimana juga sistem pemberangkatan yang dari Tegal ya teman-teman, soalnya tadi yang lewat itu banyak sekali. Apakah sistem pemberangkatannya itu 15 menit sekali atau bagaimana? Mohon teman-teman yang ada di Tegal, sahabat-sahabat yang ada di Tegal, bagi yang tahu sistem pemberangkatan bis Aries, diinfokan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Jadi susul setelah tadi Dedi Jaya 7:30 tepat, sekarang jam 7:08 Sinar Jaya Jakarta Selawi diberangkatkan dari Terminal Bayangan Yomani Jakarta Selawi. Semoga selamat sampai tujuan, Sinar Jaya. Tegal Bumi Ayu. Tegal Bumi Ayu. Disusul kembali 7:08 Sinar Jaya diberangkatkan dari Terminal Bayangan Yomani dengan berbodi laksana sepertinya guys teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan, Sinar Jaya. Terpantau satu bis apa ini guys, Pariwisata Pelita Baru PBB melintas di Yomani. PBB. Oke, terpantau teman-teman bis Haryanto jam 7:07 diberangkatkan dari Terminal Bayangan Yomani Haryanto dengan julukan apa ini teman-teman, Wisang Geni 195 Haryanto diberangkatkan. Semoga selamat sampai tujuan. Disusul Dewi Sri diberangkatkan dari Terminal Bayangan Yomani. Tidak lama setelah Haryanto, Dewi Sri diberangkatkan. Kampung Rambutan Depok, Dewi Sri, semoga selamat sampai tujuan. Terpantau M Dewantara Ayu jam 8 tepat diberangkatkan. Wah, dapat bahasa sore guys. Semoga selamat sampai tujuan, M Dewantara Ayu. Berangkatkan dari Terminal Bayangan Yomani.
Dedi Jaya Karisma diberangkatkan dari Terminal Bayangan Yomani. Sinar Jaya Jakarta Selawi angkat jangkar jam 8 lewat 3 menit dari Terminal Bayangan Yomani. Sinar Jaya, semoga selamat sampai tujuan. Dewi Sri Yudhistira diberangkatkan dari Terminal Bayangan Yomani. Dewi Sri Yudhistira, semoga selamat sampai tujuan. Kamu Rambutan Pondok Labu Ciputat Lebak Bulus, Dewi Sri, semoga selamat sampai tujuan. Baik teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, sepertinya itu tadi Sinar Jaya pemberangkatan terakhir jam 8 lewat 3 menit. Tapi sepertinya itu masih ada Dedi Jaya ya, yang di tempat biasa dia ngetemnya. Oke, kurang lebihnya sekian video dari saya, Hunting Bis Pasca Libur libur cuti bersama Imlek tanggal 23 Januari 2023 di Terminal Bayangan Yomani. Sekian videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman semua diberi keselamatan, diberi kesehatan, dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala suatu hal apapun. Dan semoga rezeki teman-teman semua, sahabat-sahabat semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.